Hi girl, welcome to my channel. Sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe buat ngikutin informasi-informasi terupdate dan informasi-informasi seputar kecantikan. Oke, pertama kalian cat kuku kalian dengan warna putih. Setelah itu, tunggu sampai kering. Selanjutnya, kalian siapin cat kuku warna hitam. Nah, abis itu kalian bikin 3 garis di bagian atasnya. Kasih garis di semua kuku kalian. Pastiin semuanya kering dulu. Setelah kering, kalian bisa lakuin langkah selanjutnya, yaitu kalian bisa tetesin di salah satu garis. Satu tetes aja. Abis itu kalian bisa tarik garis itu. Jadi gak usah nunggu sampai kering habis ditetesin. Kalian bisa tarik garisnya kalau kalian mau narik garisnya kayak gini. Nah, kalian langsung tarik aja pakai kuas. Nah, jadinya itu kayak not tangga nada suara gitu. Nah, setelah itu kalau kalian kurang puas dengan satu, kalian bisa tambahin lagi. Dan jadinya kayak gini. Nah, setelah itu kalau udah, kalian bisa tunggu sampai benar-benar kering. Setelah kering, kalian bisa aplikasiin cat kuku yang warna transparan. Dan kalian tunggu sampai kering. Nah, jadinya kayak gini. Selamat mencoba. Bagus kan? Jadi di sini tuh ada beberapa tangga nada gitu dan kalian bisa kreasiin sesuai kreasi kalian masing-masing dan jadinya tuh cantik-cantik kan? Kalian juga bisa ubah jadi warnanya jadi warna-warna lainnya.